Cina akui. Kekuatan terbaru Indonesia dengan total 42 unit jet tempur Rafale. Perlu kalian ketahui jika Cina serta beberapa sekutu dekatnya sudah diancam dengan Rafale. Pengancaman yang dimaksud adalah posisi base ops Rafale yang berdekatan dengan wilayah perbatasan sekutu Tiongkok dan negara Cina. Diperlihatkan jika dua base ops Rafale India berdekatan dengan dua sekutu Cina seperti Pakistan dan Bangladesh. Untuk base ops Rafale di barat India terletak di Ambala, Haryana, India yang berdekatan dengan Pakistan. Sementara base ops Rafale di timur India terletak di Hashimara, Barat Bengal, India dekat perbatasan Bangladesh. Dari penempatan dua base ops Rafale tersebut maka lokasinya tak jauh dari perbatasan Cina. Maka dari itu tak heran jika media Cina sampai mengakui kemampuan Rafale sebagai salah satu jet tempur tercanggih. Menghadapi tekanan yang meningkat secara tiba-tiba dari Angkatan Udara India, Bangladesh merasa perlu untuk menugaskan jet tempur generasi keempat dengan kinerja yang setara dengan Rafale. Dari adanya penjelasan ini maka kemampuan Rafale sudah sangat diakui sebagai jet tempur kelas canggih. Di balik kemampuan canggih Rafale tersebut, ada penjelasan soal satu kendala yang sangat fatal dan bisa bikin rugi dari jet tempur ini. Pesawat tempur tipe ON dan Rafale Eropa terkenal dengan harga dan biaya perawatan yang sangat tinggi. Dengan harga satuan hampir 100 juta dolar Amerika, dengan penjabaran tersebut maka satu kendala yang sangat fatal dan bisa bikin rugi dari Rafale soal harga dan biaya perawatan yang sangat tinggi. Akan tetapi dari harga dan biaya perawatan yang sangat tinggi ini membuat kualitas Rafale lebih diunggulkan. Terutama dari beberapa jet tempur Cina jika dihadapkan dengan Rafale maka, Omnirole, lebih diunggulkan kecuali J-20 Siluman. Selain itu, Rafale dikenal sebagai jet tempur dengan payload yang besar. Rafale memiliki external load sekitar 9,5 ton. Dengan external load tersebut maka jelas saja jika Rafale memiliki daya tampung senjata yang banyak, tak hanya senjata, tetapi external fuel bahan bakar bisa dibawa oleh Rafale untuk menambah daya jelajah. Tertera dalam informasinya jika Rafale dapat membawa berat sampai 6-7 ton external bahan bakar, dan Rafale dapat membawa internal bahan bakar sampai berat 4,7 ton, dari kombinasi bahan bakar internal dan eksternal tersebut membuat Rafale sangat luar biasa akan daya tampungnya.